Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnania Aulia Hikmah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan 3 LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan coba menampilkan inovasi pembelajaran yang pernah saya buat, yaitu game berbasis Android sederhana yang pernah saya buat pada tahun 2018 dengan materi organ gerak manusia diperuntukkan untuk siswa kelas 5. Langsung saja saya akan coba menampilkan isi dari game berbasis Android sederhana yang pernah saya buat. Sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi ini di HP saya. Akan muncul tampilan seperti ini. Itu ada aplikasi organ gerak manusia, kita pencet. Nah, kemudian tampilan awal ini mata pelajaran IPA kelas 5 disusun oleh Isnania Aulia Hikmah. Kemudian klik mulai. Nah, ada beberapa menu di sini, yaitu yang pertama ada menu materi, game, evaluasi serta keluar. Menu materi yang pertama ada materi organ gerak atas yang terdiri dari bagian-bagian tulang anggota gerak atas, kemudian fungsi tulang pada organ gerak atas. Itu yang pertama. Setelah itu untuk materi yang kedua, yaitu mengenai organ gerak bawah, dimulai dari bagian-bagian tulang pada anggota gerak bagian bawah dan juga fungsi tulang pada organ gerak bawah. Ini materi yang bisa dipelajari anak-anak sebelum mengerjakan game dan juga evaluasi. Setelah selesai membaca materi dan kiranya sudah paham, anak-anak dapat mengasah kemampuan mereka dengan bermain game. Di sini disediakan game sederhana, yaitu menjodohkan dengan cara tarik garis. Yang pertama menjodohkan nama tulang. Ini seperti ini kita tarik. Seperti ini kita tarik. Nah, kita tarik seperti ini. Terus, selanjutnya masih ada satu game lagi, sama menjodohkan, tapi yang ini tulang dengan fungsinya. Nah, itu tadi untuk gamenya. Selanjutnya setelah selesai mengerjakan game, anak-anak dapat mengerjakan evaluasi agar lebih paham lagi dengan materi organ gerak manusia. Dan ada soal pilihan ganda. Ketika salah maka akan muncul tanda silang, dan ketika betul akan muncul tanda centang. Seperti ini. Ini. Seperti ini. Sama kalau salah tanda silang, kalau betul tanda centang. Terakhir. Nah, perolehan skor dari mengerjakan soal evaluasi. Nah, demikian mengenai pembelajaran berbasis Android sederhana yang pernah saya buat. Maaf jika dalam pembuatannya masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kita pencet menu keluar.